فيما شرف التواضع قلنا إذا مشينا نهتر. وقال يوسف بن أثبات, إمام يوسف بن أثبات pernah ditanya, ما غاية التواضع, apa yang dijenengi puncaknya tawadhu. Kala jawabnya, antah ruja min baitika fala talqa ahadan illa ra'aitahu khairan minka. Nek kawan kepingin takon apa puncaknya tawadhu, yaitu kawan nek metu sangka omahmu, kawan orang ketetuk soto wae angin kok anggap iku li api timbah kawan. Wah, ini sih singanya nih. Iya. Sampian keluar dari tempok, pasnya rak abe si tepangci itu dan angkat kini kau lebih saya tentang sampian. Neka ilmu lah montero ngaku jenika. Mulan ki melarat, ki pun sedengan melarat, tidak remah. Kalau kita keluar, ketemu siapa saja supaya menganggap itu lebih baik dari saya. Ya rumah itu hari. Padahal biasanya tidak begitu biasa. Kan iya toh. Lah ini kan. Neka mata elat tidak bisa ini kan. Malah nak gula gula motor. Neka jemang keterangan nah, ini jempang tapi si melakukan bagai itu sepuluh. Mata elat itu kan berempat terus terang. Manusia mereka pacet botek dari kanak nih kan. Ini kayak kocak naluri, wah, hawa nafsu. Naluri ini, insting. Ya. Mulai lahir projek, dia itu merasa paling baik. Merasa paling redup. Itu sudah semua orang itu tak nampak sudah. Coba lihat anak kecil. Sudah anak siapa saja sudah. Apa anak an rato? Apa anak an kuli? Apa anak an budak? Apa anaknya siapa saja? Coba dia ingin menang sendiri atau enggak? Coba ini. Apa ada anaknya orang masih kecil? Coba ini gambarannya ini. Tak usah anak terjadi. Anak orang pangkat, tak usah. Anak orang melarat. Anak orang sepaling negara anak. Anak kayaknya biasa. Coba gue tanya. Kenapa berada saya terong ngalah ke alien atau berkekataan? Lahir bocot alien, minteng ke TV. Kenapa-napa ke TV ini? Tak akan nanti kita memilih ke tembuk. Tembuk ini kalah di BB. Wah, ngalem setengah mati lah ibu ini. Pokoknya dulur-dulur itu nek arep gak oleh arep. Ini tuh bener sih kenal anak sopo bawa lah ini. Ini tanda bahwa sifat itu memang dibawa dari rahim. Memang itu bukan anak. Nah ini yang harus dilakukan itu. Karena itu orang kalau tidak bisa menyadari ini, dak ini nek awak iku lahir nggawa sifat itu, ini terus ini. Lagi hidup terus ini. Terus karena dak sadar ya. Masih kecil dak apa-apa sih jering di kanak ya. Ngalemis tengah mati sik kena dimaaf. Baru wis gede sik tetep ae ora arek cilik. Wah, ini yang terus repot sih, kasihan orang itu. Kasihan. Sebab ini orang pas terus nih kan tak ngerti ke orang itu pada boleh juga kan pada terlalu hargai dia pada orang itu kepi pada acer cuma beda sih petakan beda sih kuntan kan saya nggak tahu terus nih kan akhirnya pas dia Fir'aun guys ya tidak ramai gempur lagi dalam Quran ana rabbukumul a'la mumpun berbagi itu pun buh nyawar gitu kan. Nyuruh kalau pun tinggi sendiri pun gitu. Sebab barang ini kan harus diundur ke duur. Gak bisa menggamannya nyuruh ke nanti. Nah mulanya Fir'aun itu bareng harus merasa dia tuh gak tahu lah petang puluh tahun. Coba gak bisa masuk. Wah aku lihat gue titisan pangeran masuk ke anak putune pangeran masuk ini aku gitu. Lah untuk 60 tahun, lah lu aja tahu. Coba. Urip seneng terus, keturutan terus. Pasir orang ini tak pasir aja. Begitu mak dua besar aja, besar membusung sampai maaf nih kak. Rasa heran, lanjut raja dia wah besar kepala aja nih kak. Besar kaki, besar perut, besar lengan gini kak.
Kenapa besar ucapan, besar ocaan? Padahal mau ocaan ikhraq Al-Quran. Ana rabbukumul a'la. Saya lah Tuhanmu yang paling tinggi. Akhirnya penyewar di pengirang. Darumah. Ini kan siapa? Mari ocaan rabbukumul a'la. Perang pasan Bik Nabi Musa. Pak Etabung dari segi. Etabung akhirnya tenggelam di lautan merah, nekat, eh, juga sebenarnya.